Manuver Partai Nasdem belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Nasdem belakangan menunjukkan kemesraan dengan capres nomor urut 2 sekaligus pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, pertemuan itu adalah kode keras Nasdem untuk bergabung dengan Prabowo. Adi menilai karpet merah Nasdem untuk Prabowo sebagai bentuk pengakuan bahwa Prabowo adalah presiden terpilih. Padahal dalam Pilpres Nasdem merupakan partai pengusung Anies Muhaimin bersama PKB dan PKS. Sebagaimana ketetapan KPU, Prabowo Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,58%. Sementara Anies Muhaimin mengekor di urutan kedua dengan perolehan 40.971.906 suara atau 24,95%. Gelagat ini awalnya ditunjukkan Nasdem lewat pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo 4 hari setelah pemungutan suara berlangsung atau tepatnya pada 18 Februari 2024. Keduanya makan malam bersama di Istana Negara Jakarta. Kala itu, Jokowi mengaku dirinya bertemu dengan Paloh karena ingin menjadi jembatan untuk semua pihak. Sementara Paloh sendiri mengaku tidak ada ajakan dari Jokowi agar partainya bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Lalu pada saat itu, Paloh menyebut Nasdem masih berada di koalisi perubahan. Kemudian setelah hasil Pilpres 2024 ditetapkan, Paloh langsung memberikan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran. Surya menyebut bahwa Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Sikap Surya mengakui kemenangan Prabowo Gibran itu seakan berlainan dengan capres-cawapresnya. Anies Muhaimin menuding ada banyak penyimpangan selama pemilu 2024. Timnas Amin juga mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Paloh mengaku menghormati langkah Timnas Amin. Dua hari setelah pengumuman Pilpres, Surya dan Prabowo bertemu. Prabowo dan elit Partai Gerindra mendatangi Surya dan jajarannya di markas Nasdem. Seolah memberikan sambutan spesial, Prabowo diberi karpet merah oleh Nasdem. Bak sahabat lama, Surya dan Prabowo langsung berpelukan begitu bersua. Prabowo terang-terangan mengajak Nasdem bergabung ke pemerintahannya dengan Gibran kelak. Namun ajakan Prabowo itu tak langsung diiyakan oleh Surya Paloh. Surya menjawab ajakan itu dengan mengatakan 50-50 possibility. Lantas mungkinkah Surya Paloh akan merapat ke pemerintahan baru?